أهلنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعنايتك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وارزقنا كمال المتابعة لهم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak dan ibu anggota Polres Balangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia nikmat taufik hidayah dan inayah dari Allah sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa berkumpul, bertemu, bersilaturahmi di musalla An-Nur ini. Yang mudah-mudahan ini menjadikan salah satu ibadah amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salam dan salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau. Sekarang kita tidak terasa sudah berada pada bulan Syawal, kalau bulan kita nasional bulan Agustus. Tak terasa sudah Indonesia merdeka 69 tahun. Ya Pak. Dan juga kita alhamdulillah kondisi kita di Balang ini aman dan tenteram. Mungkin karena pilpres tadi, ya alhamdulillah kita aman dan baik. Kalau anggota kepolisian apa di kala pilpres ini mungkin ada ini banyak mungkin karena penanggung jawab dari Kamtibmas. Ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kondisi kita barengan aman-aman saja. Mudah-mudahan pemimpin yang diberikan oleh Allah yang kita pilih yang terpilih nanti semoga memberikan lebih manfaat kepada kita. Amin. 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 Ada sebuah nasihat dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah dan juga menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suami daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau berpesan atau memberikan sebuah nasihat yang sangat baik kita mungkin kita ingat dan kita laksanakan. Kata beliau bahwasanya ada salasun yazibna fil hibni wa yudhibna balgha. Kata Sayyidina Ali ada tiga macam yang bisa memberikan kekuatan ingatan kepada kita dan menghindarkan kita daripada penyakit mulut. Kalau orang itu ibarat kita kalau orang Banjar itu bilang buat penyakit kalau anak aku di mulut. Kalau kita sudah dewasa mungkin
sedikit. Ada tiga ini yang bisa menghindarkan ini. Pertama adalah asyuwatu. Kita senantiasa atau mengamalkan siwak atau istilah sekarang modernnya bersihkan gigi. Ini dalam Islam pun bersihkan gigi ternyata mengandung manfaat besar. Bahkan di dalam kata ulama mengatakan bahwasanya jadi bersiwak atau bersihkan gigi itu bagus kita laksanakan terutama setelah tidur atau setelah makan. Bahkan di dalam kita mau salat, Rasulullah SAW bersabda, "Laula asyukta 'ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salatin wa fi riwayatin akhar 'inda kulli wudhu'in." Kalau sekiranya tidak menyulitkan, tidak mempersulit, kata Rasulullah pada umatku, saya kewajibkan untuk bersiwak di kala mau salat. Jadi kita bersiwak atau kalau modern sekarang bersihkan gigi. Kalau zaman dahulu bersiwak itu karena tidak ada sikat gigi. Jadi dalam hukum Islam, konteks hukum Islam itu ada yang bisa kita sesuaikan dengan akal, ada yang tidak. Ibarat istilahnya, ada yang ta'ammudi yang kita langsung pasrah kepada Allah. Ada yang beribadah ta'ammudi yang bisa kita sesuaikan dengan logika kita. Contoh, dengan akal. Contoh kita bersihkan gigi. Dalam kesehatan ternyata itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Dan dalam ibadah pun, ibadah seorang itu kalau ketika mau bersiwak apa dikala mau sholat bersihkan gigi dahulu atau bersiwak itu akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Bahkan ada riwayat mengatakan 70 kali lipat. Tapi maaf, biasa kita yang banyak bersiwak itu kita lihat konteksnya itu salah. Ada siwak digantung biasa di tasbih. Kita pada akal kita. Bersiwak, tujuan bersiwak menghilangkan bau mulut dan menghilangkan kuman dalam mulut. Kalau tasbih digantung, dikali pakai sekali, masuk ke dalam saku, habis nanti kering pakai lagi. Coba Bapak buktikan, pembuktian kita. Pakai siwak, pakai ke gigi sekali, keringkan, cium punya baunya apa? Harum. Wangi semerbak, tapi wanginya tidak sedang. Nah, itu sesuai pandangan. Berarti itu salah perbuatannya. Karena beribadah itu tidak sesuai dengan ilmuan, artinya tidak didasarkan dengan ilmu. Makanya kalau kita bersiwak itu jangan ikut-ikutan. Kalau di Arab orang bersiwak itu bapaknya yang telah melaksanakan ibadah haji melihat di kala tempat dulu orang bersiwak itu di habis pakai dibasuh, pakai lagi basuh lagi. Kalau kita banyakannya, mungkin semoga anggota Polri di sini tidak ikut. Tapi kalau kita lihat di masjid, saya senyum. Ada orang yang kayaknya haji ya maaf. Tapi karena nggak ilmu, gantung tasbih di apa siwak atau panjang masuk gini, masuk gini kan, masuk satu nanti habis mau salmo. Bisa satu siwak dua kali tapi sekali pakai simpan nanti kalau belakangan yang sebelah kaki tidak. Ya, berarti tidak berpahal, bahkan kuman akan masuk. Makanya kita beribadah itu ada yang ibadah sesuai dengan logika, dengan akal, ada yang tidak. Nah, jadi makanya kalau supaya kuat kata Sayyidina Ali untuk kekuatan ingatan kita bersiwak jika setelah makan ya, yang paling utamakan setelah makan dan setelah bangun tidur atau setelah dikala kita mulut agak berbau kita dianjurkan untuk bersiwak. Itu pahala yang tak terasa. Kita dikala mau bersiwak berniat dengan niat saya sengaja bersiwak karena Allah Ta'ala. Jadi bersih. Walaupun bersihkan gigi, niat siwak sudah ibadah. Jadi mungkin bapak-bapak yang anggota kelori misalnya mau ibadah ke masjid, ngetik tasbih ya bisa dengan siwak.
supaya akal kita lebih cemerlang, itu memang dengan siwak. Bahkan seorang yang sering bersiwak, mengamalkan siwak atau bersihkan gigi tadi, dikala mau sakaratul maut, itu dimudahkan oleh Allah untuk dicabut nyawanya. Mungkin kalau orang itu dicabut nyawanya, itu bukan main sakitnya, kita tidak tahu. Kalau mau tahu, mati dulu ya Pak. Nah, jadi kita menghindarkan itu. Sampai kita pahala banyak tadi, bersiwak bagus sekali. Yang kedua yang bisa menghilangkan, yang menguat peningkatan kita adalah banyak berpuasa. Puasa itu bila kata Nabi SAW, semua tasehku, puasa kamu sehat, kamu akan sehat. Yang kemarin kita sudah melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1 bulan, itu adalah tujuannya untuk menyehatkan tubuh. Kemudian dibalik dengan puasa, kita dilatih dan untuk disiplin dan bertanggung jawab. Kenapa? Ketika kita sahur, jamnya teratur, disiplin. Konsisten dalam waktu. Nanti kita buka ada waktu lagi tertentu. Itu adalah kita disiplin. Yang kedua kita bertanggung jawab adalah dalam tingkah laku kita selama satu siang hari dari waktu imsak sampai terbenam matahari, kita itu senantiasa menghindarkan dari perbuatan yang membatalkan puasa, walaupun tidak dalam pengawasan langsung manusia, tapi kita percaya kepada Allah. Kalau sekiranya semua orang begitu, mungkin tidak ada kegiatan kita besok kita terus mencuri dan jangan merasa kelebihan mau mencuri, ada yang mengawal. Mandarnya, pengawasan kepada anak itu rekor, karena dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, kita semua, walaupun misalnya saya seorang manusia, rakyat biasa, akan berbuat baik, akan berbuat bertanggung jawab, karena merasa diawasi oleh Allah. Nah, makanya kita harus bertanggung jawab. Di sini kita Allah SWT setiap tahun mewajibkan kita puasa Ramadan. Nya di karantina. Kita semua bulan di karantina atau dilatih diwakshop oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa dalam setahun ke depan kita lebih bertanggung jawab kepada Allah. Itu hikmah daripada puasa. Jadi kita hanya bukan sekedar merasakan ibadah puasa ritual. Kalau 1 bulan, nah, di situ kita dilatih untuk menjadi seorang manusia yang bertanggung jawab. Bagaimana kita tingkah laku kita siang hari, walaupun tidak ada orang pengawasan makhluk, tapi kita yakin kepada pengawasan Allah. Jadi dalam puasa tadi kita supaya menjadi bertanggung jawab. 12 jam kita konsisten dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga bisa menambah ingatan kita adalah dengan membaca Al-Qur'an. Kita kalau banyak membaca Al-Qur'an, disitulah Allah memberikan hidayah kepada kita. Karena kekuatan ingatan itu. Kalau sekarang mungkin kita melihat orang banyak
angin supaya untuk menguatkan ingatan. Tapi ulama terdahulu mereka itu kadang kalau dinilai secara akal kita kurang gizi. Karena ada ulama itu yang puasa itu buka puasa dengan satu biji kurma dengan setengah gelas air. Nanti sahur satu biji kurma setengah gelas air, sisanya tadi. Kuat mereka ibadah. Karena itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita puasa kemudian baca Quran, baca Al-Qur'an banyak, itu akan memperkuat, mempertajam ingatan kita. Contoh para ulama dahulu seperti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, itu dalam riwayat beliau itu memang orang miskin, makan aja tiap hari puasa. Karena enggak bisa makan itu seperti kita mungkin satu piring full, beliau hanya mungkin sedikit atau satu potong roti buka puasa, satu potong lagi buat sahur karena miskinnya. Tapi karena beribadah kepada Allah, beliau itu dalam sejarah melihat buku satu kali baca itu langsung hafal. Bahkan ada riwayat dikala guru beliau menjelaskan pelajaran di sekolah itu, beliau sekali mendengar kemudian ditanya oleh gurunya, hai Syafi'i Muhammad bin Idris, apakah ada pertanyaan yang telah dijelaskan tadi? Kemudian menjawab Imam Syafi'i mengatakan, hai guruku, saya telah hafal apa yang sampean jelaskan tadi. Karena kekuatan itu dari kekuatan dari Allah. Nah, makanya kita kalau hanya mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mungkin. Apalagi mungkin anggota Polri mengungkap kejahatan. Jangan hanya mengandalkan kekuatan manusia, kekuatan Allah. Banyak berdoa kepada Allah supaya bisa mengungkap kejahatan-kejahatan yang tidak baik akan terungkap, supaya menjamin dan memberikan pelayanan kepada masyarakat ketentraman dan kenyamanan. Nah, saya pun juga misalnya kita banyak berdoa, sama-sama banyak berdoa. Mudah-mudahan kondisi daerah kita kondusif aman. Jadi kita banyak baca Al-Qur'an supaya cerdas, kemudian juga kita supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak baik, tingkah laku kita bisa terukur, kemudian kita dihindari dan hindarkan Allah daripada gangguan yang tidak baik semacamnya. Ya mungkin itu bisa kami sampaikan. Dan ada pertanyaan sedikit mungkin 1-2 silakan Pak. Entar di sana. Bisa ada pertanyaan? Jadi Pak, jadi masalah siwak Pak, kalau sebelum dapat kita pakai siwak atau pakai sikat gigi itu sebenarnya bagusnya mana Pak? Bagus kedua-duanya. Kita misalnya mau salat bersikat gigi dengannya, memang lebih afdal itu karena bersiwak mengikut sunnah rasul. Karena ibarat kita pepatah, tujuan inti siwak adalah membersihkan gigi. Bagus kalau sekarang modern dengan sikat gigi. Tujuan siwak kenapa dahulu siwak? Karena kalau siwak yang kita pakai sekarang di daerah kita sudah kering, jadi getahnya itu yang mengikat gigi. Kalau sudah kering berarti kurang manfaatnya. Kalau lebih simpel sekarang dengan sikat gigi. Jadi hukum dalam Islam itu bisa disesuaikan dengan kita. Ini ada pertanyaan? Sedikit? Mungkin ada 1-2 lagi? Jadi itu kita bersiwak tadi kita amalkan, pertama mengeluarkan kesehatan gigi, akan apa kesehatan gigi dan juga kesehatan mulut serta berpikir kita akan lebih jernih. Nah itu manfaat dari bersihkan gigi atau bersiwak. Jadi kalau sikat gigi dibasuh habis pakai, siwaknya pun habis dipakai dibasuh. Jangan dikeringkan, itu yang banyak salah itu. Ya mungkin itu bisa sudah habis kan? Sudah lagi. Tanya dulu. Supaya kita manfaatkan kita dan menyangkut masalah kesehatan tadi kan
diaktifkan untuk terminal baru kebersihan. Kalau dari bahasa, kalau dilihat dari anak berapa terminal itu dari iman. Kemudian adalah sebagian dari iman. Nah dulunya bagaimana kata-kata itu jadi api iman? Pertanyaan Bapak, an-nazaqah atau minal iman, bersih itu bagian daripada iman atau ibarat putih. Itu kata-kata putih itu dipakaikan kayak filosofi setiap yang putih itu bersih. Jadi sesuatu yang putih bening itu pasti bersih. Jadi kenapa dipakai dengan putih? Ibaratkan dengan iman, masuk dalam iman bersih itu bersih hatinya, bersih secara fisiknya, termasuk iman. Karena Allah jamilul yuhibbul jamal, Allah itu indah, suka dengan atau senang dengan keindahan. Setiap yang putih bersih berarti indah. Jadi logika banyak mainnya. Jadi dalam hukum itu memang sesuaikan dengan logika kita. Makanya kalau kita bersih itu suci. Inti dari bersih tadi adalah kesucian. Nah, itu yang termasuk daripada iman. Makanya hati kita terutama kita bersihkan supaya kita mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala agar tingkah laku kita bisa terarah, terukur. Amin. Bagaimana aturan-aturan baik aturan negara kita maupun aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Dapat. Nah, mungkin itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil jinn wa afiyatan fil jasad. Wazidna fil ma'rifati fil iskar wa tawatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarati al-maut wa najina min an-nar. Ya muyassir kulli 'asir wa ya jabir kulli kasir wa ya ghani kulli fatir wa ya man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir. Hajatuna ilayka katsir wa anta 'ala ma tasha'u qadir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين